Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasca viralnya video kesemrawutan stasiun Duri saat jam pulang kantor bulan lalu, penumpukan penumpang kembali terjadi Rabu sore. Dan selengkapnya kita ikuti laporan reporter Dewi Leba dan juru kamera Anor Mansyah. Yang pemirsa, setelah dilakukannya sosialisasi dan uji coba perubahan jalur di stasiun Duri, Jakarta Barat. Seperti yang terlihat saat ini, saya berada tepatnya di belakang saya, yakni peron 3, 4, dan 5 yang terjadi penumpukan atau kepadatan penumpang yang hendak mengarah ke Tangerang seperti postingan video yang sempat viral di sosial media beberapa pekan yang lalu, dan saat ini sendiri masih terjadi penumpukan penumpang di peron 3, 4, dan 5. Berdasarkan informasi yang kami dapat, di jam sibuk jam pulang kerja seperti saat ini memang terjadi penumpukan penumpang, yakni terkhususnya bagi penumpang yang hendak mengarah ke Tangerang. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang di stasiun Duri, yakni pihak dari kereta api sendiri telah menambahkan sebanyak 16 kereta api untuk para penumpang yang hendak mengarah ke Tangerang. Dan juga 52 personil bantuan, yaitu petugas dari stasiun Duri sendiri, terdiri dari petugas keamanan dan passenger service, telah turut juga untuk membantu keamanan dan kelancaran di stasiun Duri ini sendiri bagi para penumpang yang hendak mengarah ke Tangerang, di mana stasiun ini merupakan stasiun transit dan paling parahnya lagi yakni para penumpang yang hendak mengarah ke Tangerang. Selain itu juga pihak dari stasiun Duri untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan penumpang, yakni sebelumnya terlihat di eskalator terjadi penumpukan penumpang, yakni pihak dari kereta api stasiun Duri telah membangun 2 tangga manual yang direncanakan akan rampung pada pekan depan yang digunakan untuk membantu para penumpang yang hendak mengarah ke Tangerang atau arah sebaliknya ketika sudah tiba di stasiun ini sendiri. Dan berharap dengan adanya tangga manual ini dapat membantu agar tidak terjadi kepadatan dan penumpukan penumpang di stasiun Duri. Dari Jakarta, Dewi Leba, Anor Mansyah, NNews melaporkan.